Oke, guys, bertemu kembali kita ke channel saya Mega Majang, guys. Sekarang ini saya akan kongsikan dengan Anda membuat kue kicap, guys. Oke. Inilah bahan-bahannya, yaitu daun kucai sama bawang merah, menjerin dan tepung gandum. Oke. Kita masukkan air dulu, guys. Batu masukkan garam secukup rasa, guys. Batu kita masukkan tepung gandum sama sama dengan air dia lah, guys, ya. Kita kacaukan dia supaya dia sebati dengan air. Itu kita tambahkan margarin satu sudu, guys. Nah, kita kacau dia sampai serata lah, guys, ya. Nah, kita kena tambah air lagi lah, guys, ya. Ni dia belum cair lagi lah. Dia kena cair sikit lah, guys, ya. Kacau-kacau dia sampai sempati lah, sama menjerin dia tadi, guys, ya. Lepas tu kita masukkan kucai sama bawang merah, guys. Kita pun kacau dia pun sampai sebati juga, guys, ya. Tambahkan air sedikit. Supaya dia tak kering lah, dia ada cecair sikit lah, guys. Oke. Agak lama sikit lah kacau dia. Lebih kurang 5 minit macam tu lah, guys. Oke. Okay, guys, kita panaskannya, periuk. Ya, sudah panas, guys. Kita masukkan minyak masak, guys. Oke. Kasih tuang habislah satu plastik. Ya. Kita tunggu minyak panas lah. Lebih kurang dalam 10 minit macam itulah, guys, ya. Oke, guys. Kita minyak pun dah panas. Lepas tu kita panaskan sudu dia dulu, guys. Ya, kalau tak panas nanti dia tak melekat lah. Kalau dia punya sudu acuan nih, guys. Oke. Okay. Oke, okay, guys, dia punya itu sudu pun dah panas, guys. Kita masukkan pergi ke tepung dia, guys, ya. Nah, inilah cara dia, guys. Kita ada goyang-goyang sedikit, guys, ya. Ini cara dia, guys, ya. Kita rendamkan sudu kita ke minyak minyak yang panas tadi, guys, ya. Tengok, guys, dia timbul. Nah, ginilah cara dia, guys, ya. Betul, udah panas, kita akan kasih terbalik dia, guys, ya. Ya, proses pun sama saja, guys. Nah, panas dulu dia punya sudu. Sudu pun dah panas, guys. Kita tambah lagi satu lagi. Masih dia pun sama je, guys, ya.
kena goyang-goyang sikit lah untuk kasih penuh dia punya sudu tu guys ya. Belen dia kita tuang balik pergi dia punya bekas bekas periuk dia guys ya. Gimana cara dia kita tahan di lebih kurang 2-3 minit macam itulah guys ya. Nanti dia boleh naik sendiri guys ya. Kita sama-sama lihatlah macam mana cara dia. Tengok, saksikan cara dia naik naik sendiri ya. Tahan saja ya guys. Nanti dia secara secara automatik dia naik. Ini agak liar sikit tak serupa yang pertama tadi. Okay guys, kita pun dah kasih pusing dia. Lepas tu kita sama je proses, kita panaskan dia punya sudu guys. Sudah panas kita masukkan tepung dia ya. Kita goncang-goncang sikit. Ini proses yang ketiga. Ini memang rumit sikit lah guys ya. Kita masukkan, tunggu dia naik sendiri guys ya. Nah, kita saksikan guys ya. Ini yang ketiga ya, boleh naik sendiri tak? Kita tengok sama-sama. Harap-harap boleh naik sendiri lah guys ya. Macam liang juga. Kena kita tolong. Ketiga sama yang kedua ni agak liang sikit guys. Serupa macam yang pertama tadi. Proses dia pun sama saja. Kita tunggu dengan sudu panas guys ya. Nah, ini pun dah separuh masak ya. Yang pertama sudah separuh masak lah guys ya. Oke, kita masukkan dekat bekas dia. Kasih tus dia guys ya. Oke guys, ini yang keempat guys. Nah, kita lihat guys, ini yang keempat. Ini harap-harap berhasil dia naik sendiri guys ya. Kita doakan dia boleh naik sendiri. Nah, ini hasil yang kedua. Sudah masak guys. Kita masukkan bekas-bekas. Ya. Oke. Yang ketiga pun macam hasil juga. Yang keempat tadi guys ya. Lekat dengan yang ketiga guys. Agak susah. Ini kue kicap ni betul-betul susah membuat guys ya. Kita apalah, kita mencuba resepi yang tak pernah kita cuba, kita cuba. Okey.
Biasa kita buat cucuk sajalah guys. Cucuk senang guys. Kita serupa macam cucuk. Kalau cucuk masuk saja dalam minyak panas, dah menjadi. Ni tak. Pasal dia tipis guys. Nah, kita lihat proses yang ke 5 guys. Kita harap-harap boleh naik guys. Ya. Nah, ini yang kelima. Oke guys. Harap-harap dia boleh naik sendiri guys. Ah, bahasi juga dia naik sendiri guys. Iya, kita lepas ke sudu. Iya, akhirnya yang kelima bahasi juga guys. Oke, kita rasa dia dulu guys. Ini kue kicap. Kita rasa. Rangup tak rangup, ini mesti rangup guys, ya. Macam mana bunyi dia guys? Hey, boleh tahan guys. Boleh cuba ke rumah ni guys. Dengar rangup tu memang bunyi lah guys. Jadi kita sama-sama dengar bunyi rangup dia guys ya. Okay. Okay guys, takkan ni je video saya pada hari ini guys. Nanti di next video, jangan lupa like, subscribe di channel saya guys. Okay, jangan lupa di next video guys. Sekian, terima kasih guys.